Hey, ya halo guys, halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke, langsung aja di video kali ini kita bakal nge-gameplay lagi guys. Dan di gameplay kali ini gua bakal coba buat niruin ya susunan pendan yang punya skill semirip mungkin sama si card terbaru guys. Oke, jadi untuk cardnya gua pasangin si Frey. Si Frey itu punya skill magnet ya, sama trampolin yang semua area dikali duanya. Terus dia juga pindahnya ke areaku, bukan ke area dalam satu line. Jadi ini cocok banget buat bikin KWA-nya si White Luna guys. Nah cuman masalahnya, magnetnya di sini itu bukan magnet 4 blok depan belakang. Enggak, magnetnya 4 blok depan belakang. Cuma dia tipenya tipe bukan kita tiba di landmark terus magnetnya aktif di landmark itu guys. Ngerti kan ya skillnya si Frey kayak gimana ya? Gua bingung jelasinnya. Oh ya, magnet Olympic. Oke, lupa gua. Jadi si Frey itu bukan magnet 4 blok biasa. Dia magnet 4 blok yang versi Olympic. Sehingga magnetnya bisa dibilang lebih canggih ya daripada punyanya si White Luna. Dan susunan pendanya ada helm, ada boneka landlord, ada kunci-kunci, sama ada si spaceship drawing. Oke, susunan pendan kayak gini mirip banget sama si White Luna ya. Nah, cuman masalahnya kayak gini itu ada satu yang miss, yaitu di buff-nya. Buff-nya itu pendan tinju yang bisa begal, dan gua nggak pasang itu di si Frey. Karena kan buff-nya juga sifatnya cuma sementara ya, cuma 2 minggu. Jadi nggak apa-apa lah ya kalau kita nggak pasang juga di si Frey. Ya udah, langsung kita mulai aja. Gua bakal main di CL buat nyobain White Luna KW ya. Dan mapnya sekarang lagi map Black Hole. Langsung gua start aja. Semoga jangan ketemu sama Awaken Lilith. Laknat Lilith. Laknat Lilith. Lilith. Aduh. Baru gua bilang lo ah. Jangan ketemu itu lo. Tolong jangan yang Awaken. Allah wakbar. Dua kali defense guys. Aduh. Oke, dia bawa susunan pendan yang mirip ya kayak yang gua pake. Cuma di sini bedanya Black Hole-nya diganti sama Bubble TTL. Ya karena mainnya juga lagi di map Black Hole, guys. Jadi nggak masalah. Oke, tolong jangan dibantai guanya. Tolong banget. Bagus. Ya nggak bagus anjir, sumpah. Nggak bagus anjir ini. Oke. Ya aturan jangan nyala dulu loh. Gua nggak punya begal ya. 12. Oke, 12-nya nyala. Nyala. Aduh. 79. Tolong nyala. Allah. Pasti di attack sama dia guys, 100% ya. Kita bakal kena kontrol nih. Pasti ke situ dia. Oh enggak, bagus. Bagus, bagus, bagus. Kita bisa attack dia. Gua bakal ambil 4. Double, mantap. 4-nya dapat double. Bangun 3, pindah. Ah, pindah lo ah. 12. Ya Allah, gue lupa ganti dadu anjir. Masih 4 OTV-nya. Nyala. Nah. Loncatnya dapet. Gue bakal pindah ke situ, guys. Ini bakal gue tarik yang itu. Defense-nya bakal hilang ya. Gue bakal taruh di situ. Defense-nya hilang 1 maksudnya. Kita bakal pindah. Tolong jangan pindah ke tempat lu. Bagus. Skill dia-nya nge-ground. Gua bakal taruh di situ. Tarik yang itu. Oke, helm defense-nya udah 0. Kita bisa langsung tarik dia, guys. Gua bakal ambil 9. Tarik. Mampus kau. Gua taruh situ aja. Kita langsung tarik. Nice. Apa? Bubble. Sobek. Ya Allah, nggak nyala lo sobeknya, ih bener-bener.
70% anjir. Ah, jangan double. Ah, double lagi. Mampus. Oke guys, satu kali tarik lagi dia bangkrut. Tolong. Tolong banget yo. 2B loh, sumpah. Dapat 2B. Fuh. Nggak lucu banget kalau gua sampai kalah sama Lilith laknat, guys. Mampus. Oke, bagus. Bisa gua tarik, bisa. Ayo, mau kemana? Sama aja bohong. Gua bakal ambil double 4. Bodoh amat, gua beli. Gara-gara dadu laknat nih, gua harus pakai diamond. 5-nya dapat, M4-nya dapat. Langsung tarik, bos. Gua bakal taruh situ. Oke, nyala. Loncat kita juga nyala, guys. Tarik. Mampus, bangkrut. Berapa? 3,5B, guys. Mantap ya. Awaken Lilith lawan Frey dengan combo yang gua pakai bisa kita bangkrutin 3,5B. Mantap banget, gila. Ya udah, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke? Oke, kali ini kita ketemu sama Nadia dan gua dapat giliran berapa? Kedua, guys. Dia bawa pendant kayak begitu. Gua enggak terlalu takut ya. Karena kalau kalian perhatiin, si Nadia ini enggak punya pendant buat bikin landmark. Palingan dia bakal ngandelin ini nih, yang blok stasiun planet sama muterin start. Itu kan enggak worth it banget ya. Tuh, dapatnya ke situ lagi. Gua bisa langsung tarik Nadia, gua bakal ambil 10. Allah! Keluar. Bagus. 12. Ah, lupa lagi lo ganti dadu GM. Ah. Udah beli gua anjir 3 juta. Ah, bagus. Nyala magnet. Ya Allah, enggak nyala lo magnetnya. 90% anjir, bener-bener ya. Allahu Akbar. Enggak ngerti lo gua. 90%, guys, sumpah. Ah. Berapa ya? 10 deh, 10. Double. Mampus. 10-nya double. Gua bakal taruh situ, kita taruh situ. Gua bisa combo dia, guys. Kita ambil 4. Enggak double enggak apa-apa ya 4-nya. Awas kalau sampai enggak nyala lagi. Bagus. Kita taruh situ, guys. Bebas biaya sewa dia kalau aktif juga percuma ya. Defense dia nggak nyala. Kurung. Nggak dikurung. Sobek. Ya Allah, bener-bener nggak disobek anjir. Nggak ngerti lagi gua. Dua ronde, guys. Sobek laknat nggak nyala ya. 70%. Astaga. Kenapa ya? Usah, anjir banget. Sumpah. Nggak ngerti. Gua itu nggak ngerti sama pendant sobek ini nih. 70%, ibaratnya itu kalian pasti nyala anjir kalau 70%. Seenggaknya apa ya? Lebih gede gitu kan persentase nyalanya. Ini enggak nyala-nyala anjir, dua kali berturut-turut. Sumpah. Bapak ya, 2-2. Bagus. Nyala. Nah. Mampus, gua tarik lagi lo kan ujung-ujungnya. Kita tarik yang itu, guys. Akhirnya dia ketarik juga. Kurung. Ah, mampus, bangkrut lu. Oke. Okay. Di gameplay kali ini kita akhirnya berhasil menang juga lawan Nadia ya. Setelah tadi ada insiden sobek Angel Laknat, tapi akhirnya kita bisa narik dia lagi, guys. Ya udah, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Kali ini gue ketemu sama alien. Dan ini jujur, gue lebih takut ketemu sama alien daripada si Nadia tadi, guys. Kenapa? Soalnya dia... Enggak, gue gak takut, gak jadi.
Gua kira dia bawa combo Red Monster ya. Ternyata kagak, guys. Dia malahan bawa susunan pendan buat main bangkrut. Ini bisa banget kita bangkrutin dalam sekali attack. Oke. Okay. Gua ambil 6, siap. Nggak usah, nggak guna juga. 12. 12-nya dapat. Nyala, loncat. Aduh. Berapa ya? 12, 12. Ya Allah, pindah ke mana aja? Ih, itu lagi loh. Oh, dia punya defense anjir. Tapi cuma 29%. Enggak apa-apa lah ya. Jalan lagi dapat 10. Berarti gua harus. Oh, bagus. Ya Allah, ditarik lupa. Ah. Eh, helm defense ya? Aduh, bukan bawa helm defense. Nyala kagak sih tadi defense gua? Oh, nyala. Telat banget anjir munculnya. Berapa ya? 2 2 2. 2 lo itu loh. Pakai yang ini deh. Ah, gagal lagi. Kita nggak bisa, guys. Gua harus ambil 12. Ya, dapatnya 10 doang. Nyala. Bagus. Gua bakal bolongin yang itu. Kita ke situ, bolongin yang itu. Oke. Okay. Dia 5 blok ya jaraknya. Jadi nggak ketarik. Mau pindah. Ya boleh lah pindah lah. Biar bisa buat level lagi. Dia begituan bakal ambil 12 kemungkinan besar. Jadi gua blok 12-nya. Ini nggak usah. Oke, okay, alien jalan kemana? 12. 12. 12. Aduh, kurung. Sumpah gue gak ngerti banget anjir sama pola pikir alien itu. Udah tahu ada black hole ya, malah diinjek loh, astaga. Ya udah, gue lanjut ke gameplay berikutnya. Oke, okay? Oke, okay. Kali ini gue ketemu sama Remus yang terbaru, guys. Yang versi item ya. Dan kita dapat giliran pertama. Nah, si Remus itu punya buff yang sama kayak buffnya si Awaken. Si White Luna, guys. Jadi dia itu buffnya pendant tonjok ya. Cuma nggak ada embel-embel begal lawannya. Tapi dia nge-grout. Nge-groutnya pun berapa ya? 10% nge-groutnya, sama ya. Kita ambil 12 dulu, jangan sampai kena tinju ya. Bangun 3, nyala lagi. Nice. Oh alah, si kampret. Tapi dia nggak bawa bebas sewa. Sekali attack sama kita, dia bisa langsung bangkrut. Nggak usah, gue bakal ambil 9 aja. Gue bakal ngejauh dulu dari dia ya. Bangun 3. Nggak nyala, nggak apa-apa. 10, 10. Mampus. Oke, dia dapat 10. Dan langsung dikurung. Nggak nyala lo bener-bener ya, 3 kali lo, astaga. Sumpah nggak ngerti lagi gue. 3 kali guys, robek angelak nat. Nggak nyala anjir. Tapi B, oh ke penjara. Gue bener-bener gak ngerti loh sama persentase robek angel itu. Astaga. 11. Sumpah loh itu pendan robek angel laknat banget anjir. Ya udah kita langsung bangkrutin aja deh. Kena 1 B lebih nih. Nah dapet 1,6 B guys. Ya udah, gitu aja video kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan tungguin video gua yang selanjutnya, guys. Oke, okay? See you.